Saya prefer kat rumah sebab sebelah work station, sebelah sleep station. Hai, assalamualaikum. Apa khabar? Kita berjumpa lagi dalam My Saham Family, di mana video kali ini kita akan bersiaran dari pejabat My Saham disebabkan beberapa orang staf My Saham telah mula bekerja di pejabat. Okey, untuk episod kali ini kita akan tanya seorang-seorang staf My Saham yang bekerja di pejabat, bagaimana pengalaman mereka bekerja di rumah dan macam mana mereka manage time mereka semasa bekerja di rumah. Okey, jom. Okey, Nat, macam mana bekerja dekat rumah? Best ke tak? Best. Okey, macam mana nak manage time waktu bekerja dekat rumah? Susah ke, senang ke? Freedom. Ya. Kalau kerja di office, ikut office hour. Tapi kalau kerja dekat rumah, bila-bila boleh kerja. Malam boleh, petang boleh, pagi boleh. Terus memang kadang kalau kerja di rumah, kadang kerja pagi ke petang, kadang petang ke malam, kadang dari pagi sampai malam. Ikut lambakan tugas tu je lah. Kalau macam rehat ke, waktu rehat ke macam mana? Memang ikut 8 jam tu, lepas tu 1 jam rehat ke ataupun macam sikit-sikit macam tu ke? Tak ikut. Selalu rehat jam start 12.30 sampai jam 2 macam tu. Lepas tu kalau banyak kerja mungkin sambung terus. Kalau tiada kerja mungkin rehat. So far best lah. So far memang ikut kepala sendiri. So bila dah kerja balik dekat office ni macam mana? Back to normal lah, macam okey je mana-mana. Tapi itulah, mungkin dua-dua pun okey. Okey Farha, macam mana bekerja dekat rumah? Best atau tak? Best! Okay. Sebab boleh mana kucing. Okey, macam mana Farha manage time Farha sewaktu kat rumah? Manage kadang-kadang kat rumah ni biasalah kita ada gangguan kan. So saya kalau terlebih sikit waktu tu, kalau kat rumah, saya suka buat kerja pagi dan petang dan malam. Itulah, tu je. Fine. Okay, susah tak nak manage ke macam tak ada masa ke nak buat kerja sebab macam leka sangat dekat rumah tu? Macam okay, contoh kan, kalau saya ni saya suka buat kerja malam. So bila kerja tertangguh pagi tu, so saya akan siapkan pagi pada malam tu. So far okey, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Okay. Kerja settle. Okey, bagus. Okey, sekarang kita nak tanya staff kita yang seterusnya, Alia. Hai. Bila saya ajak aku. Okey. Ya, apa tak tanya? Dah tanya soalan. Ada tak soalan. Okay, kerja kat rumah, best ke tak? Okay, kerja kat rumah. Okay, kalau ikutkan waktu PKP kali ni adalah pengalaman kedua Alia lah. Waktu PKP yang pertama tu, Alia dah pernah menghadapi. Jadi yang PKP yang kedua ni, kena lagi sekali. Dimana kita Alia kena work from home. Jadi pengalaman ni adalah pengalaman yang kedua. Jadi untuk PKP yang kali kedua ni, dia punya feel tu tak adalah orang kata apa, tak serabut dulu. Kalau dulu rasa macam drastik betul, semua benda nak bawa balik rumah, semua benda kena fikir dekat rumah. Tapi sekarang ni bila dah kena PKP dekat rumah, benda tu dah boleh adapt. Dah boleh saya rasa, oh benda tu tak ada benda lah. Benda boleh nak tangani sendiri. Okay, pengalaman kat rumah, dia tetap ada masalah juga. Ada cabaran dia, antaranya adalah dekat rumah, masalah internet lah. Masalah internet salah satu masalah terbesar kalau nak buat kerja. Kadang-kadang internet tu tak masuk lah, apalah, internet tak kuat lah, terkeluar daripada Zoom meeting lah. Yang tu cabaran jugalah. Macam tu. Okay, kalau kat rumah ni dia sebab dia kerja customer service, so nak kata fleksibel tu, kalau customer service ni dia kena waktu bekerja dia adalah waktu siang lah. Jadi kalau macam Alia tak boleh lah nak buat malam sebab waktu tu waktu off, yang mana kita tak entertainkan lain lah. Jadi nak kata fleksibel tu, Alia still kena buat kerja waktu siang tu, sebab customer akan cari
macam tu. Tapi dia still flexible juga. Sebab time tu kita, waktu kita buat kerja tu, kita boleh saya sambil buat kerja rumah yang lain. Itu yang bagus je lah kerja work from home macam tu. So mana yang best? Kat rumah ke kat ofis? Kalau nak betul-betul fokus buat kerja, kat ofis. Kalau kat rumah, dia macam ada dua dia macam ada dua beban. Satu ofis, satu kena handle kat rumah. Macam tu. Okay, untuk yang seterusnya, Mira. Hai Mira. Okay, hai Mira, macam mana? Dekat ofis ke dekat rumah? Mira punya mana? Apa ni? Kerja. Kerja. Kalau best dekat ofis lah. Pilih best kerja kat ofis sebab kalau macam dia seronok bila ada kawan-kawan ofis lah. Sebab kalau kita macam kita buat kerja, kalau kita macam tak faham ke, lupa ke, apa ke, kita akan refer member ofis yang mengingatkan. Macam kita bagi contoh tanya soalan scan-scan, dia orang yang macam confirmkan apa yang kita tu. So kalau kat rumah, so dia macam tak boleh nak tanya siapa-siapa. So kita kena independent diri sendiri. Tapi tu bagus lah sebab macam kita kena independent diri sendiri lah. So kalau dekat ofis, kalau macam contoh kita ada apa-apa macam masalah dengan klien ke apa ke, kita dapat meluahkan dekat member ofis. So dia orang pun buat macam kita gila dia orang. So macam okeylah, menghiburkan hati. Kalau kat rumah, sebab saya menyewa dekat dengan sekali dengan student lah. So kalau nak meluah dekat dia orang pun macam dia orang cakap oh tak boleh, tak boleh bagi respon yang ni lah. Tapi yang seronoknya kerja dekat office, bukan office, dekat work from home. Sebab bestnya sebab dapat luangkan masa lebih lama lah dengan sahabat rumah. Sebab kalau untuk ni, PKP kali ni adalah PKP pertama lah, first experience work from home. Sebelum ni tak pernah work from home. Tapi macam dia tak shock lah sangat sebab sebelum ni kita dah PKP kan. So daripada situ dah ramai yang share diorang punya work from home dah. So kat situ macam oh okay, macam ni rupanya rasa work from home. So entah, best sebab dapat luangkan masa dengan member rumah lah. Masak-masak. Dan lepas tu biasa sebelum ni kalau macam kat office, saya makan tengah hari dengan member office lah. Tapi kalau dekat work from home, saya dapat makan dengan member rumah, dia orang masak. So dapat makan, luangkan masa sama-sama. Kalau sebelum ni, kalau kerja from office, petang malam je dapat makan sama-sama dengan dia orang. So ni dapat luangkan masa dengan dia orang lebih lama. So Mira pilih kerja dekat office lah, lagi best. Kalau fokus dan best, kerja dekat daripada office lah. Kalau work from home ni, dia limited lah dari segi dia limited dari segi equipment apa semua benda tu. Tapi work from home pun best juga sebab tak perlu bersiap lama. Kalau work from home, macam tu je. So habis kerja pun tak payah bawa motor, macam tu. Okay, kita nak tanya Easy pula. Okay Easy, pengalaman kerja dekat rumah best ke tak? Okay, hi, assalamualaikum. Kalau Izzy pula, Izzy macam Alia. Ini kali kedua pengalaman Izzy. So memang sebijik lah macam Alia, dia tak terkejut sangat. Dan dia boleh handle lah. Dia perasaan tu, kalau kerja dekat office tu 60% best, kalau kerja dekat rumah tu 40% best. Sebab apa tau? Sebab Izzy duduk kampung. Dah dua kali Izzy kena teguh dengan customer, tengah-tengah call dia orang bunyi ayam kat belakang. Bunyi ayam, bunyi angsa. Hai, saya Izzy, kerja ofis lah. Yang mana angkat-angkat chat. Nanti kan sebab cakap, bunyi ayam tu Cik Izzy. Macam saya macam, saya duduk kampung, minta maaf ya. Jadi macam saya macam kesian lah. Dia mengganggu time nak call. Jadi kalau Izzy pula, 60% best dekat ofis, 40% best dekat rumah. Macam dia manage masa lah Izzy dekat rumah. Tak lah. Macam semua, rasanya semua staff akan sama. Dia dekat rumah ni, dia ada sedikit drag waktu rehat. Dia ada drag waktu rehat lah. Yelah sebab apa, tengah-tengah buat kerja nanti mak panggil, makan. Makan, tolong ni, tolong tu. Tak apa, nanti kita suruh tim-tim tolong cover. Tolong cover kejap kerja, sementara pergi tolong family. Dia macam tu lah. Dia dekat rumah ada, masa rehat tu ada drag sikit. Kalau kat office tu, tak adalah rehat panjang mana. Okay, Shiden. Okay, macam mana pengalaman kerja kat rumah? Best ke tak? Okay, assalamualaikum.
Okay, mula pengalaman saya ni, pengalaman barulah kerja dekat rumah sebelum ni. So apa yang saya boleh bagi tahu adalah kita kena pandai bagikan masa lah. So kalau duduk coffee kita akan ikut waktu 8.30 ke 5.30 kita akan kerja. Tapi dekat rumah kemungkinan kita akan mula lambat sikit, tapi kita akan extend kita punya waktu kerja sampai malam lah. Kita cover balik, kita touch up balik apa yang kita dah kurang, kita touch up balik bagi lebih lah. Tapi kadang saya pun kadang buat kerja sampai 12 malam, tengah malam pun ada lah, sama pagi. Mungkin keesokan harinya tu pun saya bangun lewat sikit lah, lepas semua saya tidur kejap. Then saya bangun balik, saya sambung balik kerja. Untuk bahagian macam aktiviti dalam rumah tu, kemungkinan sebelum ni kalau saya balik rumah memang family akan minta bantuan ke apa-apa. Saya terpaksa, bukan terpaksa, saya akan tolong lah. Tapi kalau time waktu kerja, saya akan beritahu kat family yang saya ada meeting atau apa-apa. Saya akan tutup lah bilik untuk bagi ruang untuk saya meeting lah. Dan kemudian kalau macam family saya minta bantuan ke apa-apa, mungkin saya akan berhenti kejap kerja. Saya ambil masa dalam 10 ke 20 minit untuk bantu, and then saya sambung balik kerja. Macam tu lah kalau duduk rumah. Okay, so macam so far macam mana? Senang tak nak handle waktu bekerja tu ke? Macam terlalu leka ke dekat rumah? Macam malasnya macam tu? Kalau ikutkan balik, pada awal tu semangat dia ada. Kita rasa macam tak ada masalah, boleh buat kerja ikut waktu. Tapi bila dah masuk minggu yang ketiga dan keempat ni, waktu tu dah tak terkawal lah. Kadang-kadang kita tak perasan pun kita buat kerja lebih masa dah sebenarnya. Tapi sebab benda tu rasa macam kita dah leka kan. Kadang kita leka dengan kerja, kita tak ingat family. Kadang kita leka dengan family, kita tak ingat kerja. So benda tu berlaku lah dekat rumah. Itu je lah yang saya boleh beritahu. So untuk team IT lah, lagi senang, lagi mudah ke kerja dekat rumah ke dekat ofis? Kalau setujunya bagi saya, kalau saya lah, kalau pendapat saya, saya prefer kat rumah sebab sebelah workstation, sebelah sleep station. So saya tu sebelah yang tu. So orang kata tak perlukan masa ataupun tak perlukan banyak masa untuk nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Lepas tu kalau tiba-tiba tengah kita baring kan, tiba idea tu, ilham tu dapat tau. Sebab kita kondisi ni macam satu seni. So kalau seni tu kita kena ada tempat yang kena relax dulu. Macam tu. Itu je lah. Hello, assalamualaikum. Nama saya Nazarul. Saya sebagai developer lah. Okay, Nazarul, bila Nazarul masuk? Saya masuk dalam bulan 2. Awal bulan 2. Bulan 2. So Nazarul masuk tu memang dah start PKP kan? Okay, so macam mana Nazarul bekerja dekat rumah PKP? Okay tak? Best ke rasa macam macam susahnya macam sebab baru masuk kan? Okay, sebab saya rasa best lah. Sebab sebelum ni pun saya kerja dari rumah juga. Kerja sebelum ni rasa best sebab bila kita nak rehat, bila-bila je kita boleh rehat. Contoh kita dah buat coding dari pagi sampai petang kan. Jadi petang tu kita boleh lah rehat sekejap, dan malam kita sambung balik. Okay, macam Nazarul dekat rumah macam mana Nazarul bahagikan masa tu? Macam kita kan kat sini ofis bekerja dari 8.30 sampai 5.30. Kalau dekat rumah macam mana? Saya kalau dekat rumah saya bagikan masa dengan daripada pukul 8.30 sampai lepas asar, dan lepas tu rehat kejap, dan dalam lepas isyak saya start balik kerja untuk cover yang petang tadi. Okey. So waktu lagi fleksibel lah kan. Okey, kita dah dengar pendapat tim customer service, pendapat tim IT. Okey, sekarang kita pergi ke tim seterusnya. Jom. Okey, sekarang kita nak tanya staff seterusnya, iaitu rakan saya, Shira. Okey, Shira. Macam mana pengalaman kerja dekat rumah? Best ke tak? Best. Lain mana lagi best? Kerja kat rumah ke kat ofis? Kat rumah best sebab banyak aktiviti bebas. Kalau dekat ofis best sebab banyak kawan-kawan. Tu je lah. Tapi yang paling best? Yang paling best? Paling best rumah. Okay, kerja dekat rumah kan, kalau kerja kat ofis daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5.30, 8.30 pagi sampai pukul 5.30 petang. So kalau kat rumah macam mana? 8.30 pagi sampai 5.30 petang juga ke je? Betul. Betul lah tu. So betul lah, memang malam tak ada buat kerja. Malam buat juga kerja kalau tak sempat siap yang petangnya. Kadang-kadang ada poster urgent ke, boleh lah. Ada gangguan-gangguan ke dekat rumah? Ada? Anak buah. So kalau dia balik rumah je memang tak dapat buat kerja sangat lah. Sebab nanti dia akan kacau duduk sebelah.
So dia main semua benda lah dekat atas meja ni. Okay, macam Shira kan daripada team marketing, macam kreatif, buat-buat poster semua. Ada macam kata gangguan ke? Kalau buat kerja dekat rumah macam susah nak buat kerja ni. Macam kalau customer service, dia orang lagi prefer dekat office. Kalau macam Shira, macam mana? Tak ada masalah lah. Tak ada masalah kalau kerja dekat rumah. So tak ada masalah lah. Okay, Afiza. Okay, macam mana pengalaman kerja dekat rumah? Best ke tak? Setakat ni alhamdulillah best. Tapi basically dua-dua best lah. Kalau kat rumah macam yang mungkin yang lain pun dah cakap kot, timing tu sendiri-sendiri lah, as long as siapkan kerja. Tapi kalau dekat office ni kondusif lah, maksudnya tiada lah kita mau tidur-tidur ke, lepak-lepak lah, kondusif lah. Kalau artikel kan, dia secara personal lah, dia tiada waktu tertentu sebab kadang kita dah ada bahan tapi otak kita tak boleh nak function time tu, so tak jalan lah artikel tu. So kat mana-mana pun boleh kot. So macam bagi Afiza tak ada masalah lah, kerja dekat rumah ke, dekat office ke, memang tak ada masalah. Jadi prefer kat rumah lagi lah. Sebab tak payah nak ayun tudung, tak payah nak ayun baju kan, tak payah nak prepare pagi-pagi. Tapi by the way, Tuan Mahir pinjam kursi. Okay, kita dah dengar tadi sedikit mengenai pengalaman diorang kerja dekat rumah, best ke tak. Mungkin korang semua dekat luar sana yang mana bekerja di rumah waktu PKP, boleh kongsikan, boleh komen dekat YouTube My Saham macam mana pengalaman korang, sama ada best atau tak. Mana lagi best, kerja dekat rumah ataupun dekat office? Okay, untuk video kali ini sampai di sini saja. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Jangan lupa subscribe YouTube My Saham. Okay, bye. Apa nak bye kan? Ha 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 ha.